Ongko Widakdo. Ini merupakan starting line up. Jelas naik menurunkan Mari Usang, The Kristen, Sandi, Katonaji, Jamar Andre, Johnson. Kemudian di kubu Garuda, Bandung, Wena Wijaya, Brandley, Melkisedek, Basik-Basik. Wow, this is a new one. Dita Pratama dan Galang Gunawan. Saya agak impress. Ada satu yang baru dibuat oleh Garuda Bandung, Bung. Yeah. Menurunkan Melkisedek Basik-Basik sebagai starting line-up. Gimana, Bung Ridwan? Ya, bakal menarik sekali ya. Kenapa Melkisedek yang selama ini selalu menjadi pemain cadangan yang coming out the bench, kini dipercaya untuk menjadi pemain starter. Apakah pertimbangan untuk mencoba menjajal big man dari CLS sehingga tidak mengorbankan apa fall ya dari big man yang dimiliki oleh Garuda Bandung, Chris Ware. Kita lihat bagaimana respon dari Melkisedek dipercaya sebagai starting lineup pada hari ini. Iya, ini merupakan pertama pemain dari Bank BJB Garuda Bandung. Bradley, Wenda Wijaya, Galang Gunawan. Oh maaf, salah yang ada di template saya. Dan Wenda, Dipta, Galang, Brandley dan Chris Ware. Chris Ware bukan Melkisedek. Iya, betul sekali. Dan inilah starting line up dari juara bertahan 2016 Jalanan Surabaya, Katon Aji. Mario Wusang from Indiana ya, Bung ya? Indiana, iya. Tumbuh besar di Indiana. Indiana lahir di Sidoarjo. The Kristen McKinney. Dan tentunya Jamar Andre Johnson. Dan Sandi Febriansyah. Saat lagi Anda bisa menyaksikan pertandingan terakhir dari seri yang kedua di Jakarta. Begitu banyak sebuah menarik yang diperlihatkan dari setiap tim yang bertanding. Dan ini menarik sekali, Bung, susunan line up, starting line up ini. Wisang akan berhadapan dengan Wenda Wijaya, dua orang point guard senior yang dimiliki oleh Indonesia, yang terbaik yang pernah dimiliki oleh Indonesia. Iya. Sementara Katon akan berhadapan dengan Dipta Pratama. Katon tren permainannya sedang naik sekali, Bung. Oh, iya. Dia kayak Abraham Grahita, Bung. Iya. Grafiknya baik sekali. Oh, begini, cepat ke depan. Katon, defense yang baik dari Dipta. Wenda Wijaya. Punggawa point guard timnas yang sedang masuk dalam seleksi ya, Bung ya. Iya. Bradley, Chris Ware, Sky Hook, in and out. Salah satu nilai yang positif yang dimiliki oleh Garuda Bandung adalah keberhasilan mereka untuk cepat sekali membuat pemain input mereka adaptasi dengan pola permainan mereka. Betul sekali. Syarat Bradley dan Chris Ware terlihat sangat nyaman sekali bermain bersama-sama dengan teammate mereka di Garuda Bandung. Oh, sudah masuk. Wenda Wijaya. Wenda berlari, menunggu. Chris Ware, balik pada Wenda. Dipta, penetrasi. Chris Ware, 2-point jumper gagal. Ada Galang, Bung. Yang saya menanti adalah Galang sebenarnya, Bu. Ya. Di tengah begini sama Jamar, berapa rebound? Galang Gunawan merupakan andalan, pemain depan andalan Indonesia di berbagai pertandingan internasional. Iya. Terkenal dengan rebound-reboundnya. Show yang baik. Kota Naji, Mari Usang. Kristen McKinney. Sami Febriansyah. McKinney! Ah, sayang sekali tidak masuk, Bung. Kita pertama cepat sekali. Sean Bradley. Baik sekali penyelesaian dari Sean Bradley. Yeah. Main Amerika asal University of Georgia. Mari usaha mengatur serangan. Ini tidak. Hand off kembali Mari Usang. Katon Aji. Masih Katon Aji.
Sandi short. Jamar Andre Johnson. Jamar Andre Johnson. Iya, kembali. Jamar, penetrasi. Oh! Lane terbuka dimanfaatkan dengan maksimal oleh Jamar Andre Johnson. Dang yang keras. Finally. Membuka perolehan poin bagi Challenge Knight Surabaya. We have a dunk. Ah, steal sekarang. Wow. Oleh Kristen McKinney, tapi bola out of bounds. PR besar buat Galang Gunawan, Bung Ridwan. Iya. PR besar buat Galang. Permainan-permainan seperti ini tentunya sangat membantu ya. Oh, pastinya, Para pemain lokal seperti Galang Gunawan untuk semakin mengasah kemampuan dan skill dia sebagai pemain basket. Iya, betul sekali. Wena Wijaya. Oh, sayang titik pantulannya ya. Belum tepat, Bung. Anton Haji. Oh, baik sekali. Mengecoh. Dengan para supporter yang ada di atas, Bung, luar biasa, Bung, mendukung Challenge Knight Surabaya. Kita lihat apa jawaban dari Garuda. Polling pertama Sandi Febriansyah. Bagi Challenge Knight ini pertandingan ini cukup penting. Karena di akhir seri pertama kemarin mereka harus mengakui keunggulan dari Satria Muda Pertamina. Dan ini penting bagi mereka untuk bisa bounce back ya. Dan bisa menunjukkan siapa Challenge Knight ini sebenarnya. Betul sekali, sekarang saya sudah bersama dengan Vinton Nolan nih. Vinton, lagi cedera apa sebenarnya Vinton? Enggak cedera sih, cuman apa kemarin sempat sebelum seri sini, Jakarta, sempat jatuh aja di lapangan, jadi ada momen ini. Oh, tapi enggak major kan? Oke. Okay. Soalnya sebelah saya ini favoritnya nih. Ini mau... Let's go Papua! Katon. Ya itu tadi bincang-bincang singkat saya dengan Vinton Nolan. Gagal kali ini. PR dari Kristen McKinney masih belum bisa memberi tambahan poin bagi Celes. Terus kali Dipta. Spin move. Double team. Skip pass. Bradley. Oh! Sarah Bradley. Be careful, Sandy. Yep. You're not the only one. You're not the only one. Hati-hati sekarang. Oh, balas, dibalas. Ah, begini. Oh, tidak ada box out, Bu. Tidak ada box out. Garuda Bandung di menit-menit awal pertandingan ini. Betul sekali. Ini sangat seru. Dipta pertama, penetrasi kembali. Dipta gagal. Begini, hampir Galang Gunawan. Sandi dibiarkan sendiri. Three point. Bradley, be careful. 96 untuk sementara sang juara bertahan Challenge Knight Surabaya memimpin atas Garuda Bandung. Betul sekali Bung Ridwan. Tunggu, Dipta Pratama. Lihat, Galang Gunawan. Cutting dari Dipta. Double pick, Bradley. Under basket mudah saja, mudah saja, dan dia tetap tangan tetap di atas, di atas ya. Itu yang susah, Bung. Ini teknik yang harus dipelajari oleh para pemain Indonesia, terutama yang di big man ya, sehingga mengurangi resiko untuk di steal dari bawah. Betul sekali. First for the ball, Galang Gunawan. Ini PR besar Galang Gunawan, Bung. Yeah. Benar-benar PR besar. Falling pertama dari Galang Gunawan masih aman, Bung. 98. Mario Wisang, Jawa Wenda Wijaya, Katon, Aji Basko. Oh, kena bumbingnya. Aduh, sayang. Jamar. Belum. Terlalu, ya. Sedikit terlalu keras. Ya, masuk. Wenda Wijaya. Masih Wenda. Itu pertama. Kita lihat. Oh, hampir. Dipta pertama. Chris Ware. Fresh 14 second. Chris Ware. 2-1-1-1 dia. Wenda. Pick and roll. Dengan Galang. Masih Wenda. Ah! In and out. Galang. Ada Katon di sana. Saya benar-benar mau nunggu sekarang peluang rebound dari Galang, Bung.
Oh, what a pass! Sayang sekali. Sayang sekali. Sayang sekali. Time out. Time out. Jealous Knight mengambil time out. 9 melawan 8 sekali. Time out. Skor sementara 9 melawan. Trending. Jealous Knight Surabaya. Who is going to win the championship? Seperti ditunjukkan pada malam hari ini, Celestat sang juara bertahan mampu diimbangi permainannya oleh Bank BJB Garuda Bandung. Ya, betul sekali. Untuk sementara ini ada 4 pemain Celestat yang sudah mencetak angka. Ya. Hanya Mario Wisang yang masih belum mencetak angka. Tapi seperti yang kita tahu, Mario Wisang selalu hadir di saat-saat yang kritikal, Bung. Asisnya berapa ya, Bung? Mario Usang. Mario Usang sudah 3 asis, Bung. Di awal asis. Di quarter pertama. Skornya 9, Bung. Jadi iya, hampir semua kontribusinya dia dari melewati tangan dari Mario Usang. Betul sekali. Sementara dari Bank BJB Garuda Bandung, mayoritas poin masih dari Sherrod Bradley. Sembilan 4 menit 52 detik. Di kuarter pertama ini. Ya, saat lagi kita akan kembali melanjutkan pertandingan. Inbound Dipta Pratama. Wenda Wijaya. Oh, baik sekali. Penetrasi tidak menunggu. Ada Dipta Pratama di sana. Double pick di bawah. Oh, Chris Ware. One on one dia dengan Jamar. Skyhook, wow! Chris Ware sangat solid sekali. Apabila dia mampu terus berperforma seperti ini merupakan APR yang cukup sulit untuk dihadapi bagi Charles Knight. Iya, betul. Begini, 2 poin, no. Kita lihat, Kristen McKinney. One on one dia dengan Chris Ware. Jamar! Memaksa, terlalu memaksa, blok! Wah, falling yang tidak sengaja dilakukan oleh Jamar. That's a good defense dari Chris Ware, Bung. Satu block. Kita lihat dengan ulangnya. Iya, itu dia. It's like wrong time, wrong place. Dan sejauh ini kita bisa melihat Galang Gunawan cukup efektif keberadaannya di tim Garuda. Iya. Memberikan sumbangan melalui inside presence ya. Dapat mengikuti pergerakan dari Jamar, Bung ya. Tingginya memang sama, Bung. Mereka berdua. Galang. Wenda, Galang, aduh, Chris masih bisa ditipin oleh Chris Ware di sana. Chris Ware ada di sana, Bung. 12-9 untuk sementara Garuda Bandung memimpin. Iya, sangat seru. 9 melawan 12. Firman Dwi Nugroho disiapkan masuk bagi Celeste Knight Surabaya. Iya, kita tunggu. Kanton Aji, up. Kini, speed move. Oh, strong move. Bagus sekali footwork dari The Kristen McKinney. Chris Ware harus berhati-hati, Bu. Iya. Karena gerakan ini sangat mudah sekali memancing foul dari pemain yang menjaganya. Mereka berdua punya tipikal yang sama, Bu. Iya. Chris Ware dan McKinney. Memang tapi Chris Ware lebih diunggulkan dengan tinggi badan ya. Walaupun cuma sedikit. Dipta Pratama. Dipta. Oh. Berhasil menemukan celah di bawah ring tadi. Sneaky in. Yep. Wow. Kembali Mario Usang. Wow, pelatih dari CLS sudah menyiapkan 1, 2, 3, 4 pemain, Bung. 4 pemain sekaligus. Mario Usang. Ah, gagal, Bung. Lihat Chris Ware. Defensive rebound on Chris Ware. 14 melawan 11. Memasuki 3 menit terakhir di quarter pertama ini. Chris Ware. Wenda Wijaya. Iya. Pergerakan shooter, Bung. Bradley. Oh, baik sekali, strip, ada Galang, 8 detik, Bradley, Shiki, jab, and release! Oh! Bradley in your face! No way! Wow! He's a shooter! Hand down, man down, boom! Sherrod Bradley menyumbangkan 3 angka, memperlebar jarak untuk sementara Garuda Bandung 17-11. Ini merupakan pemain asing yang pernah Bung Ridwan bilang bahwa dia sangat produktif, Bung ya. Sangat produktif dari University of Georgia. Oh. Dan di sana Mario Wisang, seperti yang saya katakan tadi, di saat-saat penting Mario Wisang memberikan jawaban. Iya, exactly. Kita tunggu. 11-13.
Wenga Wijaya. Tunggu waktu. Oh, sering sekali kita lihat Dipta. Masih Dipta. The man. Bisa pikir, oh, baseline. Wah, McKinney dipancing foul oleh Dipta. Sherrod Brantley, lulusan dari University of Georgia, nicknamenya Bulldog, Bung. Wow. Mentalitas yang tidak mau kalah ditunjukkan menghadapi segala tantangan. Dan Sherrod Brantley, catatannya adalah kemampuan dia untuk mengkomplimen kekuatan yang telah ada di Garuda Bandung ini, Bung. Iya. Terlihat mulai dari apa tune-up game kemarin di Bandung. Iya. Dan berlanjut terus di seri pertama dan di seri kedua ini juga. Satu aset yang sangat berharga bagi tim Garuda Bandung. Memiliki pemain sekelas Brantley ya, Bung, yeah, ya. Karena akurasi tembakan tiganya, Bung, luar biasa, Bung. Ya, Sub. Substitution. Herman ganti Jamar. Sedangkan dari Bang BJP Garuda Bandung baru mengganti point guard saja. Januar, Kentara kembali bermain dari Amina Wijaya. Lihat, ya, Herman. Oh, physical game. Herman, fake shot. Kepes. Arif Hidayat. Arif Hidayat. Balik pada Herman. Kaleb. Kepes, Sandi. Oh no, Arif, maksud saya. Kaleb. 2 point. Gagal, ada Firman. Ada push kelihatannya dilakukan oleh Firman Dwi Nugroho. Firman mendorong. Terhadap Galang Gunawan. Defense yang baik diperlihatkan oleh tim Bang BJP Garuda Bandung, Bung. Ya. Kita lihat Galang. Oleh Rifti Gunawan. Lutfianes, Bung. Lutfianes. 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 Gifta pertama. Gifta pertama. Baseline. Block shot. Blok oleh Firman Dwi Nugroho, oh, tapi dinyatakan foul oleh wasit. Sayang sekali. Usaha block shot yang baik dari Firman, namun wasit melihatnya itu merupakan sebuah pelanggaran. Gifta kembali ke garis free throw. Gifta kembali gagal free throw pertamanya dia. Masuk. 19-13. Kaleb Ramot Gemilang. Ada Ramat Febri Utomo. Oh, Irman. Speed move, Irman. Baca oleh Chris Ware. 11 detik. Oh, fake pass dari Firman. Dari Herman. Firman, 2 point gagal. Oh, block. Chris Ware. Block shot kedua dari Chris Ware ya. 4 second untuk shot clock Boriduan. Under 1 minute. Under 1 minute. Oh, baik sekali. Baik sekali kesalahan berhasil dari tim defense. Maksudnya dari tim Garuda Bandung, kita American football, defense, offense. Kita lihat, Iswet, Firman. Ah, kehilangan bola. Arif Hidayat, coba ke depan. Febri di sana. Febri. Bermain dia cepat sekali, gini hanya 2 poin yang memisahkan antara perolehan angka Garuda Bandung dan CLS Knights Surabaya. 19-17. Betul sekali. Febri terlihat lebih slim, Bung. Terlihat lebih slim setelah habis proses penyembuhan ya, Bung ya. Sakit ya. Dia buka operasi usus buntu, Bung. Dipta Pratama, Chris Ware. Wow. Wow. Masih Chris Ware. Cepat ke depan. Kembali. 10 detik. Febri. Arif Hidayat. Masih Arif Hidayat. Floating. Ah. Ah, gagal. Belum masuk. Febri. Ya, terima kasih dari Febri mengatakan kuatan yang pertama. Antara Jasa Surabaya melawan Bank BJB Garuda Bandung. Skor sekitar 17-21. Kita akan kembali lagi setelah yang berikut ini.